Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan patung memorial kuda. Tentunya kita bisa melihat patung-patung kuda yang ada di jalan ataupun di tempat-tempat pertunjukan seni. Nah, ternyata ada simbol yang mengakibatkan patung memorial kuda itu dibuat berdasarkan peristiwa yang ada dalam peperangan. Yang pertama, ketika patung memorial kuda mengangkat dua kaki depannya dan di atasnya ada orang atau pahlawan yang gugur, maka itu menandakan bahwa orang tersebut gugur dalam peperangan. Sedangkan ketika patung memorial kuda mengangkat satu kakinya, itu artinya orang tersebut mengalami luka yang dalam di dalam peperangan dan meninggal setelah itu. Sedangkan ketika patung memorial kuda yang keempat kakinya menginjak tanah, maka pahlawan ataupun orang tersebut meninggal secara normal. Unik dan menarik. Jika suka, silakan follow dan subscribe.